Hai, kita ketemu di modul 5. Saat ini kita akan membahas tentang use case pada UML. Apa itu use case? Sebelum saya membahas tentang use case, saya akan informasikan bahwa use case merupakan salah satu diagram yang terdapat di dalam Unified Modeling Language, sebuah tools yang digunakan untuk memodelkan sistem berorientasi objek. Use case adalah aktivitas yang dilakukan oleh sistem, biasanya dalam menanggapi permintaan dari pengguna. Di dalam use case diagram, pengguna di sini dimaksudkan adalah aktor. Teknik goal user adalah teknik untuk mengidentifikasi kasus penggunaan dengan menentukan tujuan atau sasaran spesifik yang harus diselesaikan oleh pengguna. Dalam mengidentifikasikan use case dengan user goal teknik, maka terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan. Di antaranya ada yang disebut dengan teknik dekomposisi kejadian. Teknik ini dilakukan untuk mengidentifikasi kasus penggunaan dengan menentukan peristiwa eksternal bisnis yang harus ditanggapi oleh sistem. Proses bisnis dasar di antaranya adalah tugas yang paling mendasar di dalam sebuah proses bisnis. Bisnis yang meninggalkan sistem dan data di dalam keadaan diam. Biasanya dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang di dalam sistem. Di dalam menggambarkan use case diagram, kita perlu mengetahui prosedur sistem yang berjalan. Hal ini untuk memudahkan kita di dalam mendevelop sebuah sistem atau memodelkan sistem menggunakan sebuah use case diagram. Terdapat beberapa simbol yang kita gunakan di dalam membangun sebuah use case. Di antaranya adalah simbol sistem, di mana simbol sistem ini akan menjadi boundary antara sistem dengan aktor-aktor di luar sistem. Aktor atau pengguna merupakan bagian dari sistem yang bisa berinteraksi langsung dengan proses-proses di dalam use case diagram. Di dalam use case diagram, kita juga akan mengenal istilah pewarisan atau generalisasi yang merupakan pewarisan sifat dari beberapa aktor sebelumnya, baik dari aktor, use case, maupun nanti di dalam database. Use case diagram dapat dibuat atau dirancang berdasarkan sudut pengguna dari sebuah aktor. Use case diagram dapat digambarkan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan salah satu sumber buku mengatakan bahwa use case diagram dapat menggambarkan seluruh aktivitas di dalam sistem. Baik apakah aktor itu hanya sekedar memberi input atau hanya sekedar menerima output, atau bisa keduanya memberi dan atau menerima output. Tetapi di dalam sumber lain juga dinyatakan bahwa use case diagram cukup menggambarkan aktor-aktor yang langsung berinteraksi dengan sistem, yang berinteraksi langsung dengan use case di dalam use case diagram. Use case diagram dimaksudkan untuk mempermudah kita dalam mencari akar permasalahan. Dengan menggambarkan use case diagram, secara tidak langsung tergambarkan seluruh aktivitas proses yang melibatkan user, kemudian stakeholder, dan siapapun yang terhubung di dalam sistem yang akan dibangun. Demikian, terima kasih.